Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Anilet. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah project display buat kalian yang mempunyai channel YouTube, yaitu display di mana display itu bisa menampilkan nilai subscriber dan jumlah nilai viewer kalian ya guys. Dan untuk bahannya yang kita siapkan adalah sebuah WMOS atau ESP8266. Jadi di WMOS ini sudah terinclude sebuah WiFi dan microcontroller, dan dia juga mempunyai sebuah pin dan port untuk USB. Dan softwarenya ini bisa diprogram dengan menggunakan software Arduino. Dan untuk bahan selanjutnya kita menggunakan LCD ini dan sudah menggunakan modul itu sih. Dan yang pastinya kita juga menggunakan dua kabel untuk menjumper antara PMOS dengan LCD. Untuk frame ya atau boxnya kita menggunakan akrilik yang sudah kita bikin. Ini untuk akrilik ini tebalnya 2 mili. Dan untuk depannya ini untuk LCD-nya. Dan nggak ketinggalan lagi, ini adalah sebuah USB micro yang teman-teman. Selanjutnya kalian
pastinya. Jadi untuk SSID ini adalah nama WiFi kalian, dan untuk passwordnya ini juga password WiFi kalian. Terus selanjutnya kita cari IP tokennya. Kita masuk Google Chrome, cari yang namanya Google Cloud Platform. Kalau sudah masuk, silakan teman-teman langsung klik. Oh ya, sebelum itu kalian harus masuk dulu ke akun Gmail YouTube kalian yang aktif. Kalau sudah, teman-teman langsung tambah, lalu masuk ke apk. Nah, ini kalian copy langsung. Setelah di copy, kalian close, lalu paste di untuk mencari ID YouTube. Tentunya kalian harus masuk dulu ya di akun YouTube kalian. Kalau sudah masuk, teman-teman langsung klik pada menu setting, terus setelan, lalu kalian langsung pilih lihat setelan lanjutan. Nah, ini kalian copy ke dalam coding tadi. Kalau sudah, kalian tentukan dulu boardnya, kalian upload. Kita menggunakan Wemos D1, dan untuk boardnya ini belum terdeteksi. Saya colokan kabel USB-nya, jadi port kita di port COM3. Kalau sudah, kalian langsung upload. Jadi ini mulai uploading. Kita tunggu beberapa saat lagi. Jadi untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ada subscribe kalian, viewer, jumlah penonton. Dokumennya ini karena nggak ada yang komen nol. Video count ini adalah video yang sudah diupload pada YouTube kalian. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe dan like apabila video kita bermanfaat.